Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh nafas kehidupan dan kesehatan. Dan saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 4 November 2023, tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran Allah menjadi nyata melalui pengorbanan dan kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan belas kasihan Allah kepada kita yang dinyatakan melalui kurban oleh anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus sebagai domba yang dikorbankan oleh Bapanya, yang Bapanya sendiri menyediakannya. Itu sebabnya melalui penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus, kita mendapat pencerahan dan teladan pelayanan dan kehidupan Kristiani, yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, dan menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Nas hari ini, saudaraku, menginspirasi setiap orang percaya dalam memulai sebuah pelayanannya. Karena di zaman milenial ini, di zaman revolusi industri, kedudukan dan kemewahan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang, dan semua orang berlomba-lomba untuk menggapainya. Itu sebabnya sangat banyak orang berusaha untuk memperoleh kedudukan dan kemewahan tersebut, meskipun harus menghalalkan segala cara, termasuk menjatuhkan, mengorbankan orang lain. Nas hari ini menjadi acuan utama dalam pelayanan orang yang beriman. Sebab figur utama yang menjadi pelaksana dalam nas ini adalah Tuhan Yesus sendiri, yang tidak suka mencari kehormatan, yang tidak tergila dengan hormat, melainkan melayani dengan ikhlas, mau merendahkan diri, bahkan memberikan harta yang termahal yang ada padanya demi melayani dan demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita teladani sikap dan perbuatan Tuhan Yesus ini, dan mari kita tumbuhkan sikap, jiwa, hati yang mau melayani dan mau berkorban. Jangan mementingkan diri sendiri, melainkan layanilah sesama dengan rendah hati dan penuh dengan tanggung jawab. Amin.
kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya tuntunlah kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, dan berkati juga kami dalam satu hari ini, untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.